di Warisan ini adalah gabungan dua buah sekolah, iaitu sebelumnya sekolah sains sosial dan yang keduanya adalah sekolah pengajian seni. Gabungan yang dibuat, setiap pembaharuan yang dibuat sudah semestinya untuk mencari satu pencapaian yang maksimum, memperbagaikan teknik pengajaran pembelajaran, di mana teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran secara tradisi ini harus diperbaharui dengan menggunakan teknik-teknik secara online supaya capaian itu lebih luas, tidak bersifat setempat tetapi diperluaskan selaras dengan era-era globalisasi. Terdapat 36 kursus yang ditawarkan oleh program geografi yang merangkumi kursus dalam komponen geografi manusia, geografi fizikal dan geografi yang bersifat teknikal. Program sosiologi dan antropologi adalah bidang yang mengkaji tentang masyarakat dan budaya. Jadi memandangkan universiti ini berada di Sabah, fokus kursus-kursus yang ditawarkan itu banyak menyentuh tentang komuniti yang ada di negeri ini. Program ini diwujudkan untuk melatih pelajar dalam bidang komunikasi, bidang komunikasi manusia, komunikasi budaya dan juga komunikasi berperantara teknologi, yang kesemuanya akan menjurus kepada komunikasi pemujukan. Program sejarah ini adalah merupakan pada peringkat awalnya merupakan salah satu cabang dalam hubungan antara bangsa pada tahun 1996. Bermula pada tahun 2000 sudah mulai mengambil pelajar, dan 2000-2001 merupakan pelajar pertama kemasukan sebagai ijazah sarjana muda sains sosial sejarah pada waktu itu. Dalam program hubungan industri ini, kursus-kursusnya menjalur merangkumi pelbagai multidisiplin yang berkisar tentang hubungan pekerjaan antara majikan, pekerja dan pemerintah. Ya, dalam kita membicarakan hubungan industri ini, kursus-kursusnya mengandungi pelbagai latar disiplin, misalnya seperti sejarah perburuhan. Kita ada juga kursus-kursus yang berkaitan tentang pengurusan sumber manusia. Bagaimana kita nak tingkatkan produktiviti di tempat kerja? Program Hubungan Antarabangsa merupakan cabangan sains politik yang mengkaji berkenaan isu-isu global antarabangsa serta hal ehwal antara negara. Antara perkara yang kami akan kaji adalah berkenaan dengan kerajaan, pertubuhan antarabangsa serta perbadanan multinasional. Program ini unik kerana ianya menggabungkan ilmu dari beberapa bidang yang lain seperti geografi, komunikasi, sejarah dan juga sosiologi antropologi. Program ini baru diluluskan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi pada bulan Disember 2016. Dan pada tahun ini untuk semester baharu, semester pertama sesi pengajian 2017 dan 2018, program ini akan menerima pelajar pertama untuk masuk dalam sesi pengajian yang terbaru, sama ada daripada negeri Sabah, Sarawak ataupun daripada Semenanjung Malaysia. Program seni kreatif telah ditawarkan bermula pada 13 Mac tahun 2001. Program ini mengambil masa selama 6 semester, iaitu 3 tahun, yang mana di dalam program ini terdapat 3 kluster. Kluster pertama adalah kluster penulisan, kluster kedua adalah kluster tari dan kluster ketiga ialah kluster teater. Program Teknologi Seni Visual sebenarnya adalah satu program yang bertunjangkan kepada Borneo, maksudnya niche kepada Borneo, di mana pelajar-pelajar teknologi seni visual menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah digariskan dalam program ini dengan berlandaskan penyelidikan dia banyak based on Borneo.
untuk seorang pelajar itu bergraduat dalam program music, dia mesti ambil 122 jam kredit supaya dia dapat bergraduat. So dalam 122 itu, 6 daripada kredit ini adalah latihan industri, di mana dia orang akan keluar dan dia orang ditempatkan di tempat-tempat yang boleh membantu mereka dalam bila bekerja tu. Kebanyakannya pelajar-pelajar ini yang telah kita orang tempatkan di tempat-tempat latihan industri ini, selalunya yang baik itu diambil dan bekerja sama dengan mereka, ya. So itu adalah satu-satunya program music ini telah menjalankan. Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah.